Lereng ya, panas banget. Iya. Kowe jare lagi loro, Mas? Iya, ilang suara. Kowe siaran iso? Coba-coba sini. Iso. Coba. Bang ngerok malah. Hah? Solo-solo lho. Aku rata. Aku rata buta lho. Ya? Ngomong buta lah ya, Mbak. Orang ini jari loro. Iya, kowe ngomong biasa, ngomong buta. Terus kowe neng bungur ora siaran? Enggak. Langsung golek wong. Oh ngono. Pondok ketampan. Lah pas nang dalan, wis nyiarke piye lho nang dalan? Apik. Ono plat nusan. Terus Solo. Oke, nang dalan kan ono wong arep medun kono kan siaran. Oh, gendikan ngono lho. Enggak, wonge wis ro kabeh. Wis ro. Oh, lah kok. Hari ini jalan piro, Mas? 5.9. Aku rata. Iki malah jalur iki. Iki loro tapi rokoknya banter iki. Tapi iki apik, Mas. Rokokku iki emang herbal. Didesain untuk jadi obat ya. Herbal ya. Ya apa? Herbal. Aku rata. Iki jalan 59 ceklane Mas April, tapi hari ini spesial drivernya bukan Pak Jokowi. Drivernya siapa, Mas? Pak Jeffrey. Ya? Jeffrey. Pak Jeffrey ya. Itu gimana rasanya bareng Pak Jeffrey? Sos. Oh, ada Mas. Carane golek kerja? Cekoyan. Gopo diunduri po. Di sorong kok. Nek Pak Jepri kalem ya. Pol musuhe. Oh ngono, luwih kejem. Gini guys ya, jebolan mulya. Luar biasa. Itu kan ngomong. Ya itu mau. Oh iya, nek iki kan kebalikane. Ini dari Surabayanya depannya iki. Cuma tadi kayaknya disalip di Mojokertoan. Udah nyalip. Sekti loh, jadi strateginya textbook banget. Ya ketok ngarep tedak ya disalip, ngarep adoh ya mundur. Strategi textbook banget. Disalip diunduri. Oh gitu. Kagum. Tapi apa hasilmu? Medion aku 1.200. Oh jadi medion kan oleh 400. Berarti luar biasa. Iki Mas April yang terkenal kernet sosnya ya, cari penumpang ini aja mengakui sosnya Pak Jeffrey ya dalam mencari uang ya. Jadi mencari uang sos itu tidak melulu harus banter ya, Mas ya, tapi gimana caranya pendapatannya lebih dari yang lain. Iya, Mas ya. Menawarkan. Iya, betul. Mengusahakan pendapatan yang terbaik, tidak melulu sos itu banter terus enggak, tapi sos itu ya yo ora suwe tapi yo pendapatannya ya apik ya, Mas ya, luar biasa. Dan ini dengar Pak Jeffrey juga termasuk salah satu driver berprestasi ya. Berprestasi. Iya, dapat sama Jokowi juga dapat salah satu driver berprestasi, dapat uang dari kantor. Nah, ini. Beliau langsung kerja. Ketika melihat ada orang pasti Bapak April tidak akan sungkan untuk mendatangi, menanyakan, orang itu mau kemana gitu. Jadi supaya ya beginilah kenapa saya bilang kernet yang juga swos juga. Berkali-kali kita lihat ya di kaca YouTube Anda, berkali-kali kita lihat aksi Mas April yang diwangan ini mesti tidak bisa diam. Dia pasti di belakang bis melihat ke sana ngalor ngidul apa enek wong ora. Nek ana wong dhewe mesti bakal takon. Sopo ngerti poin ya. Nah, ini Bapak Jebrinya sudah mendatangi kita, guys. Salah satu driver berprestasinya PT Slamet Sugeng Rahayu. Ya Pak, driver berprestasi Pak. Menang wae lo. Suara wiri. Eh? Oh sering banget Pak. Oh jadi kalau ada pengumuman driver berprestasi itu selalu dapat. Alhamdulillah luar biasa. Itu uangnya tunai Pak. Tunai. Hah? Tunai. Tapi diambil maksudnya jenengan ngambil ke kasir gitu. Enggak, ngambil patukiman langsung. Oh langsung ke patukiman. Nanti di foto di depan. Oh gitu. Oh luar biasa, mantap sekali ya. Ini sebagai bukti bahwa Pak Jeffrey memang diakui tidak hanya di masyarakat tapi dari kantor juga mengakui bahwa beliau ini driver berprestasi yang pantas untuk dicontoh driver-driver yang lain. Leker hor, strateginya juga mantap. Jarene Mas April mau ya. Ini jarene Mas April hari ini sakit, kasihan Pak. Suaranya habis. Saya suaranya habis separuh. Saya di jalan di Jakarta karena suaranya malu. Oh gitu. Iki tawarannya piye, Pak? Jos, Pak. Jos ya. Rapet tawarnya. Sundulangit.
Oke, woi. Jadi saling memuji ya. Tadi Mas Saprol memuji Pak Jepri, sekarang Pak Jepri, Pak Jepri juga memuji Mas Saprol. Leker hor. Saya pengen bareng 7759. Iki setiap hari insya Allah ada pakai jamnya 7431 iki. 16.35 dari Jogja. Besok dari Surabaya biasanya jam 5:50 pagi. Diapalke ya. Biasanya Pak Jokowi, tapi hari ini spesial. Driver andalan masyarakat Bapak Jepri. Leker hor. Pak Zainal. Oi. Iya, oke oke. Komplit, komplit. Kok oi, Pak Jepri itu jajanan iki. Elok tenan. Iki, Pak. Makasih ya, Pak. Krim message dari Pak Zainal 7548. Jam pertama Prokerto. Oke. Dadah. Dadah, hati-hati Pak De. Yuk, hati-hati. 763 mantane Ali Klakson. Saiki sapa sih sing gawa? Siki sapa sih gawa? Kue. Hah? Hah? Oh, Selamat Palapa. Mantap. Selamat Palapa Bambang Poin. Oke. Pemain lama, artisnya pemain lama 763. Boyo Solo, Boyo Solo. Seru guys, imbang ini, dua merah melawan dua sumber. Tapi sumber satu lagi sudah datang, mantap ya. Bentar lagi dulu. Pak Jepri harus ngundur ke dewe. Karena bapak mainnya mungkin lagi sholat. Hati-hati ya mas. Sehat selalu ya. Kata-kata untuk penontonku mas. Ojo sampe suara ente. Oke. Rokok sih. Ada sampai suara netek soro ya. Luar biasa, kata-kata terbaik dilontarkan dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa beliau walaupun lagi sakit tetap totalitas kerja buat Sugeng Rahayu 7159. Semoga nanti dari sini sampai Surabaya penumpangnya banyak, pendapatan melimpah, sehat selamat sampai tujuan. Leker hor untuk 7750, Pak. Hati-hati jalan ya. Terus. Solo. Pak Jepri Style, salah satu driver berprestasi. Driver sesnya Sugeng Rahayu. Ses dengan arti ya banter ya iso, mundur ya iso, itulah bagusnya Pak Jepri ya. Dan orangnya juga baik hati, ramah tamah dan tidak sombong, itu yang utama. Mugi-mugi lancar terus rezeki ini ya Pak. Pak Jepri lancar terus rezeki ini. Sehat Bagas Waras, Rayu Selamat, Anggone Makaryo, Neng Dalan. Oke, hati-hati. Poin lagi. Mantap. 7 mongo, 7, 5 songo. Habis. Hati-hati Pak. Luar biasa. Sebenarnya banyak cerita tadi, cuma nggak semuanya kerekord ya. Sebenarnya kayak masalah bisnya itu juga sengket songo ini termasuk bukan kategori bis enak gitu. Kata Pak Jepri, jauh banget antara dia pernah akhir-akhir ini kan bawa 7810 juga pernah ya. Dalam waktu dekat ini, sebulanan ini, kata beliau jauh. 7810 walaupun itu maksudnya walaupun di sini sama-sama putar balik lebih jos armadanya. Ini juga daripada. Jadi dia kan sampai heran, kok iso Jokowi jalan 6 PP berturut-turut bawa 59 dengan armada kondisi kayak gitu. Dia sampai heran gitu. Kelas, like it or, thank you Pak Jepri ya. Mantap.